Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua, review mengenai aplikasi penghasil saldo dana gratis di Android. Dan di sini untuk nama aplikasinya itu aplikasi yang bernama Jadi Duit, yang dimana aplikasi ini sampai sekarang itu masih terbukti membayar ataupun legit, yang teman-teman semua itu bisa gunakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dalam bentuk saldo dana secara gratis. Tapi sebelum kita masuk ke review lebih dalam mengenai aplikasinya, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Abang Acing, tidak salahnya itu kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah bagi yang belum, karena subscribe itu gratis guys. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan aplikasi ini sebagai aplikasi yang bisa menghasilkan saldo dana secara gratis. Bagi teman-teman semua yang belum pernah mendaftar di aplikasinya, silakan teman-teman daftar dulu dengan menggunakan nomor handphone dan juga menggunakan akun Gmail teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat bahwa Bang Acing telah berhasil mengumpulkan 2536 poin, yang dimana poin ini bisa ditukarkan menjadi penghasilan di bagian menu penukaran ini guys. Jadi bagaimana sih cara untuk mendapatkan tambahan poin ini? Yang pertama, teman-teman bisa gunakan atau mengerjakan tugas yang ini ada keterangan download aplikasi di menu aplikasi Jadi Duit, itu bisa mendapatkan juga tambahan poin di kisaran itu ada 130 poin. Seperti ini, mendownload aplikasi Dana, dan teman-teman semua kerjakan misi yang ini untuk mendapatkan tambahan sebanyak 130 poin. Dan cara-cara untuk mendownloadnya untuk mendapatkan tambahan poinnya seperti ini. Yang pertama, silakan teman-teman semua install aplikasi yang ini keterangan aplikasi link aja, dan berikutnya tinggal teman-teman semua daftar dengan menggunakan nomor handphone dan juga memasukkan alamat email serta masukkan PIN kalian di aplikasi yang telah teman-teman semua download. Nah, setelah itu silakan teman-teman semua screenshot dan unggah screenshotnya pada halaman ini dan keterangan di bawah. Silakan teman-teman semua mengklik menu go. Maka di sini teman-teman semua jika telah berhasil menyelesaikan ketiga tahapan ini, maka teman-teman semua akan mendapatkan tambahan poin sebanyak 130 poin, yang dimana untuk tambahan poinnya akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi Jadi Duit yang ini. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan tambahan poin pada misi yang pertama ini di aplikasi Jadi Duit. Nah, berikutnya untuk cara mendapatkan tambahan poin, silakan teman-teman semua mengklik menu dapatkan ekstra emas yang ini. Nah, maka di sini akan muncul tampilan yang lebih banyak lagi untuk tugas-tugasnya, yaitu mendownload dan juga mengerjakan misi survei pada aplikasi Jadi Duit. Nah, di sini ada berbagai macam tugas, antara lain tugas untuk mendownload aplikasi rekanan yang tersedia pada aplikasi Jadi Duit, dan teman-teman semua akan mendapatkan tambahan untuk kisaran poin, yaitu kisaran dari 20-an hingga di sini kisaran ratusan poin. Silakan teman-teman semua ikuti saja atau langsung download saja untuk aplikasi ini. Dan supaya teman-teman semua tidak tekor untuk kuota internetnya, silakan teman-teman semua gunakan kuota wifi gratis atau wifi tetangga teman-teman semua untuk mendownload dan mengerjakan tugas-tugas yang ini. Nah, berikutnya juga untuk cara mendapatkan tambahan poin, silakan teman-teman semua di sini masuk ke menu Fiber Missy Wall atau dapatkan ekstra emas yang kedua. Di sini juga sama untuk misinya, itu di mana misi untuk mendownload aplikasi rekanan tersedia di aplikasi Jadi Duit, dan juga teman-teman bisa mengerjakan tugas survei pada aplikasi ini, itu bisa juga mendapatkan tambahan poin. Dan di sini untuk tambahan poin itu berkisar dari puluhan atau bahkan ribuan poin dengan cara mendownload aplikasi ini. Silakan juga teman-teman gunakan wifi gratis atau gunakan wifi tetangga teman-teman kalian untuk mendapatkan tambahan poin untuk digunakan sebagai mendownload aplikasi ini. Nah, untuk cara berikutnya mendapatkan tambahan poin, silakan teman-teman sini masuk ke dalam menu aktivitas. Dan pada menu aktivitas ini, teman-teman semua akan mendapatkan tugas, yang dimana tugas-tugasnya itu tugas harian, yaitu check-in harian. Itu bisa mendapatkan tambahan sebanyak 300 poin, yang dimana teman-teman wajib check-in selama 7 hari pada aplikasi ini. Di sini juga silakan teman-teman semua aktifkan pengingat check-in supaya setiap harinya aplikasi ini itu memberikan notifikasi peringatan untuk check-in pada aplikasi Jadi Duit. Di sini juga untuk cara mendapatkan tambahan poin, silakan teman-teman semua masuk ke dalam menu list misi yang ini. Nah, pada menu ini juga sama, yaitu teman-teman bisa dengan mendownload aplikasi rekanan yang tersedia pada aplikasi Jadi Duit. Dan juga sama pada pembahasan sebelumnya untuk cara mendapatkan poin.
Untuk cara mendapatkan poin yang terakhir, teman-teman sini bisa langsung masuk ke menu undang teman. Nah, pada menu undang teman ini, teman-teman semua akan mendapatkan tambahan kesempatan bonus sebanyak 10% daripada pendapatan teman-teman kalian. Nah, misalkan teman kalian telah berhasil mendapatkan pendapatan sebanyak 1000 poin, maka teman-teman semua akan mendapatkan bonus sebanyak 100 poin. Silakan teman-teman semua copy untuk URL kalian dan juga copy untuk kode referral kalian. Oke, itu merupakan cara-cara penukaran pada aplikasi ini. Oke, itu merupakan cara-cara untuk mendapatkan tambahan poin pada aplikasi Jadi Duit. Dan berikutnya untuk cara-cara penukarannya, silakan teman-teman semua di sini masuk ke dalam menu penukaran. Lalu teman-teman semua bisa langsung lihat penukaran via tunai, itu via saldo Dana dan juga penukaran via saldo Link aja, GoPay dan juga saldo OVO. Di sini untuk penukaran via saldo Dana, silakan teman-teman semua di sini masuk ke dalam penukaran via saldo Dana yang ini. Lalu masukkan kode verifikasi di nomor handphone kalian. Di sini berikutnya tinggal mengklik lagi menu submit dan mengklik lagi menu yakin. Dan keterangannya akan sedang diproses dari pihak aplikasi Jadi Duitnya. Dan untuk cara melihat mengenai bukti penukaran, silakan teman-teman semua di sini masuk ke dalam menu ini. Masuk ke dalam menu withdraw dan silakan teman-teman semua di sini mengklik menu pembelian. Dan di sini keterangan penukaran itu saldo Dana 10.000 masih dalam proses pending. Dan juga sebelumnya penukaran via saldo 25.000 untuk saldo Dana telah berhasil masuk ke dalam nomor handphone saya. Oke, itu merupakan review mengenai aplikasi Jadi Duit mengenai tentang aplikasi penghasil saldo Dana secara gratis di Android. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang subscribe dan juga berikan like pada video ini serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan penghasilan saldo Dana gratis di Android.